Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita sekali lagi bersama pada malam ni, dan insya-Allah sambungan kita daripada Sirah Nabawiyah Durusun wa Ibar, Sirah Nabawiyah pedoman dan pengajaran karangan Dr. Mustafa As-Siba'i rahimahullahu ta'ala. Sambungan kita pada Al-Faslul Khamis atau bahagian yang kelima di bawah tajuk Fi Ma'arikir Rasulil Harbiyah, iaitu berkenaan dengan peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana sebelum ni kita dah sentuh sikit mukaddimah berkenaan dengan fasal yang kelima ataupun bahagian yang kelima ni. Yang mana penulis rahimahullahu taala dia letakkan di dalam risalah ni 11 ghazwah, 11 peperangan. Walaupun dalam sirah Nabi itu ada banyak dan lebih daripada itu lagi. Yang mana kalau kita tengok bilangan ghazwah yang berlaku waktu hayat Nabi ini sebanyak 26 ghazwah. Dan berlaku dalam hayat Nabi itu juga sebanyak 38 sariyah ataupun 38 ma'rakah. Sebelum ni pun kita dah sebut beza antara ghazwah dan sariyah juga ma'rakah. Ghazwah ialah peperangan yang disertai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri ikut dalam perang tu. Adapun sariyah ataupun ma'rakah, peperangan yang tidak disertai oleh Nabi. Walaupun Nabi pada waktu tu hidup. Jadi ada beza di antara ma'rakah dan juga ghazwah. Ma'rakah dan sariyah tu samalah, sama maksud dia. Cuma bilangan yang menyertai peperangan itu mungkin besar, mungkin juga kecil. Sariyah ni dia lebih kecil, maknanya dia tak sampai ratus-ratus. Adapun ma'rakah ni dia boleh sampai ratus-ratus, cuma Nabi tidak menyertainya. Okay. Jadi pada peperangan yang pertama yang dah kita masuk sikit sebelum ni ialah peperangan yang diberi nama Ghazwah Badar Al-Kubra, iaitu kita lebih kenali dengan nama Perang Badar. Jadi kita tengok apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala, Ghazwatu Badarul Kubra, Perang Badar Al-Kubra. Wa kanat fil yawmis sabi'u asyara min Ramadhan lisanati thaniyati min al-hijrah, yang mana ia telah berlaku pada 17 Ramadhan tahun kedua hijrah, 2 tahun selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Wasababuha, sebab berlakunya perang Badar ini, annan nabiy sallallahu alaihi wasallam, kerana sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam nadaba ashabuhu litta'arudi liqafilati Quraisy
al-a'idatu min asy-Syam ila Makkah. Nabi telah pelawa kepada para sahabat, khususnya orang-orang muhajirin, untuk menyekat rombongan daripada Mekah, rombongan Quraisy daripada Mekah yang diketuai oleh Abu Sufyan, yang mana rombongan ini telah membawa barang-barang yang dirampas daripada milik orang-orang muhajirin di Mekah, lalu dibawa dan dijual ke Syam. Maknanya harta-harta yang ditinggalkan dalam rumah-rumah milik orang muhajirin itu, diorang rampas dan akhirnya diorang bawa dan jual. Jual di Syam, dan jualan itu untung dia banyak. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mempelawa orang-orang muhajirin ni, khususnya termasuk juga orang Ansar. Cuma yang lebih bersemangat orang muhajirin lah, sebab harta yang dirampas tu ialah harta diorang, untuk ambil balik kadar yang dah kita tinggalkan. Harta kita yang telah dirampas, dicuri dengan cara yang zalim dan haram itu, untuk kita ambil balik hak kita. Jadi Nabi pun dia pelawa kepada para sahabat untuk kita sekat. Kita bukan nak perang pun, sekat ambil apa yang kamu dah jual, kemudian kamu boleh baliklah. Itu peringkat awal. Peringkat awal sebelum berlakunya perang yang lebih serius lagi. Jadi itu benda yang kita boleh tengok daripada perang Badar ni, sebab-sebab, titik-titik awal berlakunya peperangan tersebut. Kemudian kata penulis rahimahullahu ta'ala, walam yuridu qitalan, yang mana mereka pada peringkat awalnya bukan tujuan peperangan. Walakinnal qafilatul lati kada yaquduha Abu Sufyan qad najat ba'da an kana arsala ila Quraisy yastanfiruha lihimayatil qafiyah. Akan tetapi, sebab apa yang boleh jadi perang? Sebab rupa-rupanya cubaan untuk menyekat orang-orang kafir Quraisy yang akan lalu ke Madinah untuk pulang ke Mekah ni sudah diketahui oleh mereka siap-siap. Sebab kalau kita baca dalam sirah pun, Nabi telah buat beberapa kali percubaan, sehingga 7 kali percubaan, untuk tahu keberadaan sebenar diorang ni berada di mana. Maknanya rombongan yang bawa balik daripada Syam nak balik ke Mekah ni, diorang duduk di mana sekarang? Nabi hantar 2 orang, 3 orang sahabat untuk pergi tengok, pergi cek diorang ni berada di mana. Okay. Jadi dalam waktu duk tengok-tengok, duk silau-silau tu, mungkin orang-orang yang sedang diperhatikan itu, dia perasan ada orang tengah perhatikan kita. Jadi cepat-cepat Abu Sufyan, dia hantar utusan ke Mekah. Maknanya daripada rombongan tu, seorang pergi balik ke Mekah secepat mungkin untuk beritahu keadaan rombongan ini dalam bahaya, sebab orang Islam mungkin akan sekat di Madinah nanti. Mungkin orang Islam akan sekat di Madinah nanti, sebab memang tak ada jalan lain untuk orang-orang yang daripada Syam nak pergi ke Mekah. Dia mesti kena cross Madinah, dia mesti kena lalu Madinah, sebab itu memang laluan utama dan tak ada jalan lain dah. Okay. Jadi Abu Sufyan dia hantar cepat-cepat, dan akhirnya utusan tu sampai beritahu pada orang Mekah yang dipimpin oleh Abu Jahal pada waktu itu. Lalu Abu Jahal hantar tentera untuk mengawasi rombongan ini, dan akhirnya diorang boleh lalu dengan selamat. Tak sempatlah orang Islam ambil balik harta yang dijual beli oleh orang-orang Quraisy pada waktu itu, harta-harta mereka yang dirampas. Okay. Kemudian kita tengok dalam, aku kata apa, dalam sirah ni ataupun dalam risalah ni, dia sebut apa lagi? Dia kata tu dapat lalu dengan selamat. Dan kita kena tahu Abu Sufyan pada waktu ni siapa dia? Dia selain daripada orang yang rapat dengan Abu Jahal, orang yang ada kepentingan dalam kepimpinan di Mekah, dalam masa yang sama dia juga ialah pak mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi kahwin dengan salah seorang anak dia. Tapi bermusuh tetap bermusuh, walaupun dari segi kekeluargaan tu agak rapat. Okay. Jadi bila mana Abu Sufyan dah hantar tentera, dah hantar utusan, maka balasan baliknya dihantar 1,000 tentera.
Abu Jahal terima utusan itu, Abu Jahal kata, alang-alang orang Islam dah semangat macam tu, maka kita peranglah. Mudah ceritanya kita perang. Lalu dipersiapkan 1,000 bala tentera daripada dana-dana yang ada di sekeliling Mekah pada waktu tu, termasuk yang mendanai, yang support peperangan Badar ini. Siapa dia? Abu Lahab dan juga isterinya. Kan, kalau kita baca dalam surah Al-Masad, Allah Ta'ala sebut wamra'atuhu hammalatal hatab, dan isterinya juga membawa api neraka, membawa kayu api untuk membakarnya dalam neraka. Isteri Abu Lahab ni dikatakan nama dia Arwa. Dalam riwayat Israiliyat, Arwa ni dia ada satu kalung yang cantik dan kalung yang mahal, rantai kalung. Kalung rantai itu telah diberikan, dijual, duit daripada jualan kalung tu bagi pada tentera Badar. Tentera Badar Quraisy lah, bukan tentera Badar Islam, untuk pergi perang Badar. Untuk pergi perang Badar. Punya dia tak suka kepada anak menakan dia tu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu. Dan banyaklah dana-dana lain, termasuk juga daripada Abu Lahab tu sendiri. Okay. Jadi sini nak tunjuk pada kita bahawasanya ini rentetan-rentetan awal. Memang dia orang dah idam lama dah nak perang, cuma tak ada sebab. Ha, ni dah orang Islam macam cari peluang nak berperang, kita sahut. Kita sahutlah. Orang kata apa? Kesungguhan orang Islam tu nak perang. Okay. Dalam riwayat disebut antaranya 600 orang tentera berbaju besi lengkap. 600 orang tentera musyrikin ni lengkap perisai, baju besi yang lengkap. Okay. Dan 100 ekor kuda yang dipakaikan baju perisai juga. Kuda tu pun ada baju perisai. Ini tidak termasuk baju perisai bagi tentera pejalan kaki dan 700 ekor unta. Termasuk juga dalam misi peperangan ini, perempuan-perempuan penari, perempuan-perempuan penyanyi, bekalan-bekalan makanan, sebab pihak Quraisy berkampung awal berbanding orang Islam. Dia orang dah datang 3 hari awal. Mereka turut membawa penyanyi perempuan yang memukul gendang dan menyanyi mengutuk orang Islam. Maknanya dalam syair-syair yang didendangkan tu, dia orang datang awal 3-4 hari. Abu Jahal, dia kata peperangan ini adalah peperangan yang besar. Kita akan pergi duduk dulu di Badar beberapa hari, kita akan sembelih unta, kita buat jamuan seakan-akan kemenangan awal. Kita akan suruh perempuan-perempuan menyanyi, dan kita akan bawa arak yang banyak untuk kita berpesta dulu, sebab dia orang yakin dia orang boleh menang. Sementara itu, bilangan orang Islam pula seramai 313 orang atau 314 orang. Ini dalam riwayat yang disebutkan dalam buku ni lah, Durusun Wa'ibar oleh Mustafa As-Siba'i ni. Dia pun tak pegang dengan riwayat kata 313, exactly 313. Kalau kita buka dalam Bukhari Muslim, ianya antara 310 hinggalah 315. Angka-angka itulah anggarannya. Kebanyakan mereka daripada golongan Ansar. Yang join itu ialah kebanyakan daripada golongan Ansar. Daripada pihak Islam pula, mereka membawa 70 ekor unta dan 2 atau 3 ekor kuda sahaja. Tentera berkuda belah Quraisy ni sampai, kalau kita tengok, 100 ekor kuda. Yang belah Islam ni 2 ataupun 3 ekor sahaja. Mereka telah bergilir-gilir dalam kumpulan-kumpulan kecil menaiki unta tersebut dari satu masa ke satu masa. Sebelum Nabi memasuki pertempuran, baginda ingin mengambil pandangan para sahabat, khususnya kaum Ansar. Sebab apa? Hormat, dana paling banyak ni datang pada Ansar. Okay. Baginda ingin mengambil pandangan mereka untuk terlibat dalam peperangan. Kaum Muhajirin telah mencadangkan kepada baginda. Kaum Muhajirin telah mencadangkan kepada baginda untuk terlibat dalam peperangan itu. Mereka telah berucap dengan baik. Kemudian Ansar menyedari bahawa baginda mahukan pandangan mereka. Maknanya waktu Nabi tengah bincang, yang banyak beri
pandangan ni muhajirin. Tapi Nabi ni macam lengahkan nak dengar pandangan muhajirin, sebab Nabi nak suruh ansar bercakap. Sehinggalah bangkit satu orang, ketua mereka, iaitu Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az bangkit. Dan dia pun kata kepada Nabi, dia kata, ya Rasulullah, aman Nabi. Kami semua beriman dengan kamu, kami membenarkan risalah kamu, kami menyaksikan apa yang kamu bawa itu benar, dan kami telah berikan janji dan juga ikrar untuk taat setia kepada kamu. Apa saja arahan, kami akan ikut. Ha, Nabi nak yang tu, sebab Nabi takut perang ni syok belah alik muhajirin saja. Sebab perang ni asalnya nak tuntut harta yang telah dicuri, yang telah dirompak oleh golongan-golongan kafir di Mekah. Sebab Ansar tak terlibat sangat dalam sebab awal. Ansar tak terlibat dalam sebab-sebab awal nak terjadinya perang Badar ini. Okay. Jadi Nabi nak dengar juga, dia orang ni takut perang nak ambil hati kita ke, ataupun betul-betul nak perang. Nah, jadi bangun Sa'ad bin Mu'adh, dia pun faham bahawasanya apa yang Nabi cuba lengahkan tu ialah Nabi nak dengar daripada orang-orang Ansar sendiri. Okay. Oleh itu, teruskanlah wahai Rasulullah apa yang kamu mahu. Kami tetap akan bersama kamu demi Tuhan yang mengutuskan kamu membawa kebenaran. Kalau kamu bentangkan kepada kami laut ini, nescaya kami akan mengharunginya bersama kamu. Nah, ini kata-kata Sa'ad bin Mu'adh untuk meyakinkan Nabi. Tiada seorang pun daripada kalangan kami yang akan tercicir. Kami tidak benci untuk bertemu dengan musuh kami besok hari. Nah, ini kata-kata Sa'ad bin Mu'adh meyakinkan Nabi, menaikkan semangat sahabat-sahabat yang lain untuk terus berperang. Kami kaum yang sabar ketika perang dan jujur, iaitu tidak belot ketika bertemu musuh. Semoga Allah Ta'ala membuatkan sesuatu berlaku di antara kami dan menggembirakan kamu. Berangkatlah kita semua dengan berkat Allah Azza wa Jalla. Ha, ini kata-kata Sa'ad bin Mu'adh, salah seorang daripada ketua Ansar. Dia ada dua orang, Aus Khazraj, suku yang duduk dalam Ansar ini. Ketua diorang ni nama dua-dua Sa'ad. Sa'ad bin Mu'adh dengan Sa'ad bin Ubadah. Ha, cuma saya tak pasti Sa'ad ni belah Aus ke, Sa'ad bin Mu'adh ni belah Aus ke belah Khazraj. Tapi dua-dua suku Aus Khazraj ni, dia punya ketua nama Sa'ad. Sa'ad bin Ubadah seorang, Sa'ad bin Mu'adh seorang. Okay. Jadi Sa'ad bin Mu'adh yang bercakap. Yang bercakap ni lah Sa'ad bin Mu'adh. Jadi kata-kata tu menggembirakan Nabi, menggembirakan juga orang muhajirin, sehingga orang muhajirin taklah rasa kita saja yang sungguh nak perang. Orang Ansar tak ada kepentingan pun asalnya untuk perang ni. Ha, tapi dia orang tetap nak bersama dengan Nabi atas dasar iman. Okay. Jadi sahabat-sahabat lain pun ucap benda yang sama, iaitu daripada kalangan Ansar. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun merasa gembira dengan jawapan itu. Dan baginda telah bersabda, berangkatlah kamu dengan berkat Allah, bergembiralah. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadaku untuk berhadapan dengan salah satu kumpulan, sama ada kafilah dagang ataupun angkatan perang. Yu'idukum ihda ta'ifatain. Dalam hadis kata, Allah Ta'ala telah janji pada kamu semua akan dapat salah satu di antara dua. Dapat harta yang telah dirampas ataupun dapat menang. Allah Ta'ala taklah bagi jawapan direct, hakikatnya dapat menang. Ha, cuma nak bagi orang kata apa, kegembiraan awal, supaya dia orang tak rasa takut. Sebab dari segi bilangan memang dah kalah pun, 300 lebih nak lawan dengan 1000 ni. Okay. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam telah berjalan, bergerak sehingga sampai ke Badar, sampai di kawasan perigi Badar. Lalu Nabi pun berhenti di situ. Bila mana Nabi berhenti situ, satu orang nama dia Al-Hubab bin Munzir, dia tanya, ya Rasulullah, adakah tempat yang kamu berhenti dan nak pilih untuk dirikan kem ini ialah perintah pada Allah Ta'ala, yang mana mungkin kita tak boleh lagi ke depan ataupun ke belakang dengan sebab kamu berhenti sini, ataupun ia hanyalah cadangan kamu sendiri, ataupun strategi perang, ataupun tipu helah, tipu daya dalam perang? Rasulullah pun jawab,
bahkan ini cuma strategi perang, buah fikiran aku dan tipu helah. Maka kata Al-Hubab bin Munzir, dia cadang pada Nabi untuk berpindah ke depan sikit lagi supaya kita menguasai sumber air itu, supaya orang Islam menguasai dan menyekat siap-siap air Badar sampai kepada orang-orang musyrik pada waktu itu. Okey. Satu benda saya nak sebut dan nak tambah. Dalam sirah ni dia sebut perjalanan perang. Kita tahu dia berlaku pada bulan Ramadan, 17 Ramadan tahun kedua Hijrah. Kita pun tahu tahun kedua Hijrah ni ialah tahun disyariatkan juga ibadat puasa situ. Maknanya 17 Ramadan ni dah 17 hari dah puasa ni. Dah 17 hari puasa. Okey. Maknanya kita andaikan beberapa hari sebelum 17 Ramadan tu ialah perjalanan untuk pergi ke medan Badar ini. Okey. Biasa kita dengar orang duk ceramah, penceramah duk ceramah, ustaz-ustaz duk ceramah, teguhnya, hebatnya para sahabat, diorang tetap berperang walaupun dalam keadaan puasa bulan Ramadan. Persoalannya, adakah semua 300 orang lebih para sahabat pada waktu tu mereka berpuasa tanpa seorang pun tak tinggal puasa, sama ada waktu perjalanan ataupun waktu gentir sedang perang? Itu soalan yang kita kena timbulkan dulu. Jawabnya, tidak semua orang sahabat berpuasa sama ada dalam perjalanan ataupun dalam waktu perang itu. Ada juga yang tak puasa, ada juga yang tak puasa. Maknanya ada yang ambil rukhsah untuk tidak berpuasa. Ianya seperti mana yang disebut oleh Abdullah bin Mas'ud yang meriwayatkan hadis ini. Dia kata, di antara kami ada yang bersilih ganti, ada yang naik unta, ada yang berjalan kaki. Bila mana dah lenguh, tukar balik. Yang berjalan kaki naik unta, yang naik unta turun berjalan kaki balik. Okay. Dan ada juga di antara kami yang berpuasa dan yang tak berpuasa. Ha, jadi kita kena tahulah, dari segi suasana, dari segi cuaca, dari segi bentuk muka bumi pada waktu itu, confirm lah kita kata dia lebih panas lagi, lebih kurang kondusif lagi. Okey. Jadi tunjuk pada kita sini bahawasanya kebanyakan para sahabat mengambil rukhsah juga. Ha, dan satu benda kita kena tahu, bagi orang yang bermusafir memang ada keringanan daripada Allah Azza wa Jalla untuk dia tidak berpuasa. Berdasarkan apa yang disebut dalam Al-Quran, fa'iddatu min ayyamin ukhar. Man kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhar. Siapa-siapa daripada kalangan kamu berada dalam permusafiran ataupun dia sakit, maka dia ambil dan bilanglah pada hari-hari yang lain untuk dia puasa. Maknanya luar pada bulan Ramadan. Itu rukhsah yang ada dalam Al-Quran. Bila mana kita tengok Tuhan dia sebut dua, sakit, sakit yang tidak membolehkan orang tu puasa, puasa tu memudaratkan dia, dan sakit itu didiagnos oleh pakar perubatan. Bukan sakit itu dia saja yang buat anggaran dengan perasaan dia. Okay. Itu yang dimaksudkan. Yang kedua ialah berkenaan dengan musafir. Para ulama berselisih pandangan tentang takrif musafir itu. Musafir-musafir ni orang macam mana? Umum masyarakat kita orang Melayu Malaysia ni faham, musafir orang yang melakukan perjalanan lebih daripada dua marhalah. Dan dua marhalah tu, dua pandangan yang paling ramai orang pegang. 89 km ke atas, maknanya 89 tu tak aci lagi, nak 90. Atau 120 km ke atas, ramai ambil 90 km lah. Okay. Itu yang dikatakan musafir. Sedangkan pandangan para ulama tentang definisi musafir itu lebih pada 40 definisi. Sama ada ulama dulu ataupun ulama sekarang. Sebab tu kalau tengok dalam satu pandangan yang dikeluarkan oleh Syekh Mustafa Zarqa, salah seorang ulama daripada Jordan rahimahullah ta'ala, dah meninggal dah pun, dia kata orang yang bermusafir ialah orang yang bila mana dia keluar buat perjalanan, dia berbekal. Itu orang musafir. Walaupun dia tak sampai satu marhalah ataupun dua marhalah, tapi dia ada buat bekal.
Dia berbekal, dia letak bekalan-bekalan dalam kenderaan dia. Sebab tu ada pandangan yang paling ringan dalam bab ni, iaitu orang bermusafir ialah lebih kurang salah satu amyal, 3 mil. 3 mil ni berapa? 13 kilometer ke 19 kilometer. Itu pandangan paling pendek sekali. Sebab pada zaman tu, pada zaman Nabi lah, okay, nak buat perjalanan daripada satu kampung ke satu kampung ni dah berbekal lah, dah ada bekal atau unta, okay. Jadi orang macam ni disebut sebagai musafir, disebut sebagai musafir. Sama lah juga dalam fatwa kita di Perlis ni, pentakrifan musafir kita ambil dua-dua. Kita ambil yang dua marhalah tu, dan kita juga ambil yang berbekal itu. Ha, maknanya perjalanan dua marhalah, dan orang yang buat perjalanan dua marhalah tu dia bekal, maknanya dia bersiap tu, dia tak akan balik pada hari yang sama. Ha, dia bukan buat perjalanan lepas tu dia balik, okay. Contoh orang yang pergi, orang pergi ke Langkawi, daripada Perlis pergi Langkawi, tak sampai, tak sampai pun satu marhalah, tak sampai tu marhalah, apatah lagi dua marhalah, okay. Tapi pergi tu berbekal, ada bawa baju, tak balik hari yang sama. Urufnya uruf orang musafir, okay. Jadi dia sampai di sana ataupun perjalanan yang dia buat tu, dia dapatlah rukhsah untuk jamak dan qasar salat, juga rukhsah untuk tak nak berpuasa kalau dia nak, okay. Saya tak nafikan dalam kitab-kitab fiqh menyebutkan syarat musafir ni mestilah perjalanan yang meletihkan, tapi dia tidak disandarkan dengan nas yang jelas sangat. Sebab dalam Quran sebut musafir, dan musafir ni walaupun kenderaan yang paling selesa, namanya musafir, dia tetap benda yang meletihkan. Naiklah kenderaan selesa mana pun, ada orang kata kenderaan kecil padah lah nak buka puasa, ataupun kenderaan yang tak kuat sangat. Hatta kalau kita naik kenderaan yang laju, contoh naik kapal terbang Alustar KL, Penang KL, apa-apa semua ni, memang lebih lah dua marhalah, cepat. Sebab tak sampai pun 2 jam, 45 minit ataupun sejam 15 minit paling lama pun kalau delay, okay. Jadi yang macam ni nak buka puasa ataupun tidak, okay, bergantung pada orang tu sendiri. Sebab orang tu sendiri yang tahu sifat permusafiran. Cuma dalam hadis Nabi sebut as-safaru qit'atun minal azab. Musafir ni bahagian pada azab. Azab dengan maksud susah, payah, leceh, renyah, semua ada dalam tu. Yang namanya payah, kita, dia ada beza dengan kita yang bermukim. Kita bermukim tak pergi mana, kita nak salat ni mudah, sebab kita tak ada bekerja dengan apa-apa. Sama juga dengan puasa pun, okay. Tapi bagi orang yang bermusafir, dia tahulah keadaan dia, okay. Jadi dia perlu pandai melihat kepada keperluan dia. Kalau dia rasa dia nak ambil rukhsah, dia dapat rukhsah, tapi janganlah dia ambil dengan kadar bermain-main ataupun bermudah-mudah. Itu benda yang dia kena tahu. Dan andai kata dia musafir, dia nak ambil rukhsah untuk tidak berpuasa, dia kena buat macam apa yang dibuat oleh para sahabat dalam riwayat Ibnu Mas'ud itu, iaitu yang tak berpuasa tidak mengganggu golongan yang berpuasa. Perjalanan sahabat nak pergi ke Badar tu, yang tak puasa tu makan minum, yang makan minum yang tak puasa ni, dia tak ganggu yang puasa, dan yang puasa tidak merasakan ataupun tidak menyebabkan yang tak puasa tu rasa macam bersalah pula dia tu tak puasa. Nah, itu pun satu bab yang perlu dilihat, okay. Ada orang dia nak tala pada orang yang buka puasa je. Kita yang puasa, yang bermusafir tapi nak ambil pilihan puasa, kita jangan remehkan orang yang buka puasa. Taklah kita kata alah dia ni, bukan dia jadi driver pun, bukan jadi pilot pun, nak buka juga puasa. Itu bukan isu dia. Isu dia, dia nak ambil, kita tak nak ambil. Nah, jangan kita menyebabkan dia rasa bersalah, okay. Sebab kedua-duanya ada perbahasan, kedua-duanya ada keringanan, dan lapangannya luas. Nah, jadi ini bab yang kita kena tahu dan bab yang kita kena sedar, okay. Seterusnya dalam riwayat ni disebut, dia kata maka Al-Hubab bin Munzir mencadangkan kepada Nabi agar berpindah ke tempat lain yang lebih strategik, dan membolehkan orang Islam menyekat air Badar sampai kepada orang musyrik
Oleh itu Rasul dan para sahabat berangkat sehingga mereka sampai ke tempat yang dicadangkan oleh Al-Hubab. Mereka kemudiannya berhenti di situ. Seterusnya Sa'ad bin Mu'adh mencadangkan agar dibina sebuah kemah untuk Rasulullah di belakang barisan tentera Islam. Ha, maknanya ini susunan yang diletakkan oleh Sa'ad bin Mu'adh. Sekiranya Allah memuliakan mereka dengan kemenangan, itulah yang mereka sukai. Jika tewas, baginda boleh menaiki tunggangannya dan kembali menyertai orang Islam di Madinah. Itu antara sebab Sa'ad bin Mu'adh disusun macam tu. Okay. Sa'ad bin Mu'adh ni kalau kita tengok, dia masuk Islam tak lama. Dia masuk Islam umur dia sekitar 30 ataupun 31. Dan dia wafat berbagai riwayat. Ada riwayat kata dia wafat umur 35, ada kata 37, dan ada yang kata 39. Tapi orang kata apa, dia punya riwayat-riwayat tu kalau kita tengok, kita boleh buat conclusion Sa'ad bin Mu'adh masuk Islam tak sampai 10 tahun. Tak sampai 10 tahun. Cuma waktu kewafatan dia, Nabi kata ihtazzal 'arsh bi wafati Mu'adh, Sa'ad bin Mu'adh. Telah bergegar arash dengan wafatnya Sa'ad bin Mu'adh. Kemuliaan dia. Dia diislamkan oleh siapa? Diislamkan oleh Mus'ab bin Umair. Yang mana Mus'ab bin Umair ni dia syahid dalam perang Uhud. Mus'ab bin Umair ni antara sahabat Nabi, orang Mekah, orang Muhajirin yang mempunyai wajah yang mirip dengan Nabi. Bukan keturunan Nabi pun, tapi mungkinlah ada pertemuan nasab tu dengan Nabi. Okay. Wajah dia tu telah mengelirukan orang-orang kafir Quraisy. Nanti kita akan tengok dalam perang Uhud. Okay. Waktu Nabi berada dalam keadaan yang genting, waktu orang Islam berpecah sebab geng-geng yang tentera pemanah yang duduk atas bukit pemanah tu turun selepas tengok orang kafir dah lari pada medan perang dengan anggapan dan sangkaan orang Islam dah menang. Jadi bila mana dia orang turun, rupa-rupanya segerombolan tentera kafir yang dipimpin oleh Khalid Al-Walid yang belum Islam, dia masuk balik ke medan Uhud, menyebabkan berlaku kacau bilau. Tentera yang sepatutnya berada pada barisan hadapan untuk melindungi Nabi dah lari bertempiaran, tinggal 4-5 orang dekat-dekat dengan Nabi. Antara yang dekat dengan Nabi pada waktu itu ialah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair, bila mana anak panah kena pada dia, orang kafir berteriak mengatakan mata Muhammad. Antaranya ialah Abu Sufyan. Telah mati Muhammad sebab muka lebih kurang. Muka tengok Nabi, tengok Mus'ab tu jatuh, orang pun sorak duk kata mata Muhammad, telah mati Muhammad. Okey. Cuma nak katanya dialah yang Islamkan Sa'ad bin Mu'adh tu. Dia yang Islamkan Sa'ad bin Mu'adh. Okey. Kemudian lepas pada Sa'ad bin Mu'adh ni dia kata macam tu, pastikan kemah Nabi duduk belakang tentera Islam. Maknanya kalau kita menang, itu kemuliaan bagi Nabi. Kalau kita kalah, Nabi boleh ambil tunggangan, Nabi balik secepat mungkin ke Madinah. Bila mana Nabi tengok Mu'adh, Sa'ad bin Mu'adh kata macam tu, Nabi mendoakan kebaikan untuk Sa'ad bin Mu'adh. Baginda memerintahkan agar dibina sebuah kemah untuk baginda. Apabila kedua-dua kumpulan orang Islam dan orang musyrik bersemuka, Rasulullah pun meluruskan barisan orang Islam. Okey, maknanya bila mana dah sampai saat-saat yang genting ni, dah nak start dah perang ni, Nabi luruskan tentera tu. Okey. Lalu Rasulullah pun membakar semangat mereka untuk berperang dan memotivasi mereka untuk mati syahid. Dan baginda bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi, demi Tuhan yang jiwaku berada dalam genggamannya, la yuqatiluhumul yawma rajulun." Sesiapa yang memerangi mereka, iaitu tentera orang musyrikin pada hari ini, kemudian dia terbunuh, fayuqtal sabiran muhtasiban muqbilan ghaira mudbiran ala adkhalahu Allahul jannah. Mana-mana orang yang perang dengan musyrikin Mekah, dia terbunuh dalam perang, lalu dia sabar, dia perang dengan sabar dan dia mengharapkan pahala, dia maju tanpa dia berundur, Allah Ta'ala akan memasukkan dia dalam syurga. Janji, jaminan yang diberikan oleh Nabi
kepada sahabat-sahabat daripada kalangan Muhajirin dan Ansar. Setelah itu baginda pulang ke kemah bersama Abu Bakar yang dikawal oleh Sa'ad bin Mu'adh yang sudah siap menghunuskan pedang. Maknanya pedang dah keluar pada sarung. Rasulullah pun mula berdoa. Antara doa Nabi, Allahumma anni anshiduka ahdaka wa wa'daka. Allahumma in tuhlik hadhihi al-isabah min ahli al-islam, ya'ni al-mu'minun al-muharibun, la tu'bad fil ard. Ya Allah, doa Nabi, aku memohon dan menagih janji dan jaminanmu, jika kamu binasakan kelompok ni, sahabat-sahabat yang sikit ni, maka tidak akan lagi disembah kamu atas muka bumi ni. Maknanya waktu Nabi dah susun tentera ni waktu malam, belum siang lagi. Maknanya malam tu dah bersedia dah, dah duduk dalam position masing-masing. Sebab takut dia orang guna cara kotor, dia orang serang awal. Jadi Nabi minta semua berkawal. Okay. Nabi balik ke kemah, Nabi bermunajat. Nabi bermunajat. Dalam riwayat, Abu Bakar yang menemani munajat itu. Abu Bakar tengok Nabi berdoa. Nabi berdoa, Nabi salat, Nabi berdoa dengan penuh khusyuk. Sehingga Nabi angkat kedua-dua belah tangan Nabi. Kata Abu Bakar, hatta zahara bayadu ibtaihi, sehingga aku dapat lihat putihnya badan Nabi itu, kulit Nabi itu. Sebab Nabi angkat tangan, Nabi ulang beberapa kali, ya Allah, kalau engkau hancurkan 300 orang ni, lepas pada ni tak ada orang sembah lagi kamu atas muka bumi. Doa tu nampak macam memaksa, tapi doa tu ialah sebuah rintihan. Dan bila mana Abu Bakar tengok Nabi serius sangat duk ulang perkataan tu, Abu Bakar dia pergi dekat Nabi, dia ambil balik kain yang tutup badan Nabi tu, dia letak balik atas badan Nabi, dia kata, ikfi, cukuplah ya Rasulullah, apa yang kamu doakan tu Allah Ta'ala tak akan mungkiri. Adapun di pihak lawan, di pihak musyrikin, dia orang duduk berjoget, dia orang duduk minum arak, dia orang duduk makan, sebab dia orang sangka dia orang dah menang. Tapi sebahagian riwayat-riwayat yang terpencil, riwayat-riwayat yang terpencil, ada menunjukkan bahawasanya Abu Jahal sebelum dia berjoget minum arak tu, esok dia nak mampu lah, esok dia nak kena lah, okay, dia pergi juga dekat berhala, berdoa juga sepatah dua, sebab dia bawa berhala. Dalam perang tu musyrikin Mekah ni, dia bawa berhala-berhala yang boleh diangkut dengan unta ni, bawa. Jadi nak sebut pada kita bahawasanya ada juga rasa bimbang. Sebab orang yang bercakap juah ni, waktu dia bercakap tu, dia datang terlintas, aku kalau kena atas apa aku bercakap ni, masaklah aku, malu besar aku. Akhirnya Allah Ta'ala takdirkan dia kalah teruk dalam peperangan itu. Kita beri laluan azan dulu. Okay, kita sambung sikit je lagi. Bila mana Abu Bakar melihat Nabi berdoa dengan sungguh-sungguh, dan di belah pihak kafir pula, dia orang menyambut kemenangan awal kononnya. Maknanya ini masih lagi belum meletus lagi peperangan. Okay. Cuma nak katanya itu beza antara dua pihak ini. Okay. Nanti insya-Allah kita akan tengok sambungan seterusnya, apabila peperangan itu meletus apa jadi, apa yang berlaku, dan beberapa ayat Al-Quran yang menceritakan tentang pertolongan yang luar biasa yang turun ketika mana berlakunya Perang Badar. Dan kita pun akan bahas sikit berkenaan dengan ma'unah. Ma'unah ni maksudnya apa? Pertolongan Allah Ta'ala kepada orang-orang salih ni, daripada kalangan sahabat apa semua ni, adakah dia masih lagi valid dan masih lagi berlaku pada zaman sekarang, sekiranya berlakunya peperangan seperti mana kita tengok turunnya para malaikat menyertai peperangan Badar ini. Okay. Cuma nanti kita akan bahas pada kali yang akan datang lah. Okay. Jadi kita berpada sini je untuk kali ini. Moga Allah Ta'ala beri kita rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.